Mana barangnya? Barang di mana? Kami menemukan beberapa orang anak muda yang sedang duduk-duduk di salah satu kios di jalan tersebut. Ada obat-obatan? Kami melihat ada kepanikan dari salah satu anak muda yang kami ajak komunikasi di lokasi tersebut. Kami dari tim Prabu Polrestabes Bandung langsung melakukan pemeriksaan. Berapa kamu beli segini? Kita sama. Pantes kamu agak grogi, hei. Motoran deh tuh. Kamu bawa baju sini. Bagam. Denelina. Ini apa? Rikrona ini ya? Rikrona bukan. Apa namanya sebut? Nomor aja, gak apa-apa. Semuanya dikasih. Ini apa? Sama Marong. Ini sama penenang kan? Dikasih. Iya, sama penenang kan? Sama kayak itu kan? Bentar. Iya, sama kan kayak ini kan? Setahu kamu, maksudnya saya tanya setahu kamu, iya kan? Ini dikasih sama kayak ini kan? Kami mendapatkan beberapa obat daftar G disimpan di salah satu celana. Kamu kerja apa? Kerja sama dia. Dia. Katanya dia dari kamu. Enggak, dia bilang dari kamu. Mana yang benar dari siapa? Pasti sama dia siapa? Dia dari kamu. Jujur aja. Dia bilang ke situ terus tuh. Berbekal barang bukti tersebut pun kami melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan orang tersebut. Mana yang dari habis dinas? Emang barang dari sananya tadi, kenapa nggak tahu? Terus siapa yang ngasih juri kata? Nggak tahu. Hei, yang ngasih juri? Nggak tahu apa. Hei, siapa yang ngasih? Nggak tahu. Ini juri kemarin. Berarti dia ngarang-ngarang kalau gitu. Saya nanya dia bilang ada yang ngasih. Yang ngasihnya itu 3 orang yang terakhir ini. Siapa? Iya. Yo, kemana tadi? Kalau kemarin kalau dia kelupa. Ayo. Mau cari teman lagi dong kamu. Kami mendapatkan petunjuk kembali bahwa obat-obatan tersebut dimiliki oleh salah satu di antara mereka. Mana barangnya? Barang di mana? Kamu main-main. Diam.
Sok, ngomong daripada kayak siapa lagi? Hah? Luhur jauh dia ya? Apa yang dibikin sama air tadi? Belum, Pak. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi anggota kami pun menemukan beberapa butir obat-obatan daftar G di kios tersebut. Ya, tramadol dia banyak barangnya nih, uangnya nih. Ini uang punya siapa? Uang aku kok saya dicopot ya? Uang sini uang toko. Tokonya punya siapa? Pak. Kamu yang jaga toko kan? Bilang aja punya kamu. Ya soalnya saya baru Pak di sini Pak. Jadi nggak tahu itu. Saya bawa nanti. Soalnya saya baru di sininya Pak. Terus di mana barang-barang yang tadi kamu jual? Saya nggak jual Pak, nggak jual ke itu. Salah satu orang tersebut pun memberikan keterangan terhadap kami bahwa obat-obatan tersebut mereka membeli dari luar daerah dan tujuannya bukan untuk diedarkan dan untuk dikonsumsi. Tapi keterangan-keterangan tersebut pun kami lebih tidak percaya dan mencurigai. Hanya ini aja. Hah? Satu papan begini berapa kali itu, Bos? Ada motor dari sini. Satu lembar. Hah? 5.000, Pak. Satu lembar? 50.000. Isinya 10. Kan beli, maksudnya beli bersama, pakai bersama gitu. Apa sendiri-sendiri? Mayoritas pembelinya adalah kalangan remaja yang tujuannya adalah untuk mabuk-mabukan dan menyalahgunakan obat-obatan daftar G tersebut. Guna penanganan dan penyidikan lebih lanjut, kami lakukan koordinasi dengan Satnarkoba Polrestabes Bandung agar ini menjadikan efek jera. Anak-anak muda yang sedang nongkrong di salah satu warung makan di lokasi tersebut. Ayo Bapak di motor. Di motor di Oke. Mau dicari. Dicari. Ada di Banjaran. Kalian anak ini mau perang nih kalau dapat nih, Bang. Motornya dari Banjaran. Iya. Sama orang itu. Gimana? Teman saya mau kan dulu. Kamu udah mereka terlihat menggunakan atribut salah satu kelompok motor. Bos, saya. Diambil motornya. Iya. Ini mah uang. Tapi gini ya, ini kan kalian antar klub motor nih, antar ya. Sama. Nah. Ya. Meskipun dia ngambil motor, selesaikan dengan baik, jangan ya. Saling serang. Iya. Iya Pak. Ini motornya sih Pak. Iya. Kan ini orangnya yang ngambil motor dan ketahuan nih. Iya, cuma lagi di Banjaran. Ya, tapi kalau ketemu, motor apa? Serahkan ke polisi. Iya, terlalu gitu. Kami mendapatkan informasi bahwa salah satu kelompok tersebut sedang melakukan pencarian terhadap salah satu orang yang dicurigai yang mengambil salah satu kendaraan dari orang-orang tersebut. Kasus yang sama, Pak. Kasus cubit, Pak. Cubit itu gimana? Dicubit gini? Ngambil handphone. Oh, cubit itu ngambil handphone. Ya. Yang jelas itu dicubit. Gitu, Pak. Ya, kalau dalam nyari seperti itu, kondisi kalian jangan mabuk. Hey, kalau kondisi kalian mabuk, menyelesaikan masalah, nanti kalian pasti ribut. Betul nggak nih? Udah, sesepuh saya sama aku. Baju aja taktika. Kalau memang yang bersangkutan kehilangan kendaraan atau ditipu kendaraan oleh
salah satu rekannya. Saya himbau, saya harapkan agar mereka melaporkan kejadian tersebut terhadap kepolisian. Agar langkah-langkah yang dilakukan pun tidak main hakim sendiri. Menyelesaikan masalah bukan berarti mabuk di rumah. Saya bisa di tangkap kok, Pak. Kalau mabuk itu. Siapa? Baru mau ini lagi janjian lagi. Saya kalau mabuk itu di dulu. Itu kan sesepuh, Pak. Saya juga kebetulan. Rada mundur aja, santai. Itu nanti kamu injek-injek barangmu. Kebetulan saya juga pengurus. Nah, kalau pengurus pusat jangan mabuk dong. Apalagi mau nyelesain masalah nih. Iya, Pak. Kalau nyelesain masalah, otak kalian sudah kena alkohol. Wah. Tadinya banyak kan, Pak, jadi gubar. Tadi kita mau gubar, Pak. Apalagi kalau udah banyak, Kak. Iya, siapa? Nah, kita sebentar lagi mau tutup, Pak. Nggak akan beres nanti. Iya, Pak. Saya mau pegang lagi barangnya kena. Ada. Pusat dulu. Kalau pusat dulu. Bisa di himbauan-himbauan ini pun kami sampaikan dengan maksud dan tujuan agar mereka tidak mengambil langkah-langkah yang salah yang sangat merugikan diri sendiri, orang lain. Mereka harus bisa menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kan tadi kan banyak. Apa? Yang kamu siapa? Kamu siapa? Siap, apa nama?